Jembatan PU sekaligus juga pelabuhan PU. Begitulah biasanya sebutan bagi masyarakat wilayah sini untuk menyebut lokasi jembatan yang menyeberangi sebuah kanal buatan atau terusan Seblik. Lokasi ini berada di Desa Karangbaru, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Menarik sekali pemirsa, keberadaan terusan pintasan sungai ini menjadi akses pelayaran paling sibuk di wilayah Banyuasin. Soalnya keberadaan terusan ini dapat memangkas perjalanan sungai. Kami belum mengetahui sejak kapan terusan ini dibuat, namun fungsinya tentu saja vital sebagai jalur pelayaran. Terusan Seblik atau terusan PU ini memotong dua sungai sekaligus, yaitu Sungai Lalan di sebelah barat dan Sungai Musi di sebelah timurnya. Bayangkan, ketika belum ada terusan ini, maka armada laut harus melintasi Selat Bangka terlebih dahulu di Muara Sungsang untuk menuju ke kota Palembang. Luar biasa pemirsa, keindahan Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dapat diukur. Sungguh luar biasa. Kami saat ini berada di kawasan PU, jembatan PU pemirsa. Jadi kalau berada di sini kita bisa menyingok aktivitas di sungai. Sungai ini adalah sungai buatan, tepatnya sungai pentasan atau potongan sungai. Karena dari sini ke arah situ sejauh lebih kurang 3 km, lebih kurang ya, sejauh 2-3 km, itu Sungai Musi pemirsa. Sementara di sini sungai yang langsung bermuara ke Tanjung Api-Api. Tanjung Api-Api itu adalah dermaga pelabuhan yang menuju ke Pulau Bangka pemirsa. Lalu lalang aktivitas armada speedboat kita jingok lur. Dari beberapa wilayah. Tadi ada tulisannya Lalan kayak gitu, Karang Agung dan lain sebagainya. Kita pun nyingok, bisa nyingok aktivitas penjajah sayur mayur dibawa pakai ketek. Sungai ini pemirsa warnanya sudah keruh sekali dan pekat. Dia sudah terkena efek dari sungai dari laut lur. Jadi banyunya payau atau asin kayak gitu lur pemirsa. Jangan dicicip karena juga keruh kayak gitu. Ini sungai buatan, sungai pentasan. Bentukannya lurus dan memanjang ke situ. Ikuti petualangan Koyong Deka, pasti dijamin menambah wawasan kita galo-galo. Luar biasa. Lanjut lagi, kita bakal ke lokasi dermaga Tanjung Api-Api. Hai. Ah, selamat datang di Kabupaten Banyuasin, bumi sedulang setudung. Selamat datang di Kabupaten Banyuasin, bumi sedulang setudung. Halo Serma, selamat datang di Kabupaten Banyuasin, bumi sedulang setudung. Pak Mane perasaannya, Cak Mano perasaan Andika, Mak Serma. Baru kali ini dia melok Koyong Deka Chandra Asena ke kawasan Banyuasin yang ada laut-laut ya kan? Nah, dengar lagi dek, kita bakal nyinguk laut. Cuman 35 km pemirsa dari titik jembatan PU ini ke sana dek. Jangan khawatir, pasti bagus, ada laut biru. Kayak. Nah, ke Palembang dari sini 50 km pemirsa, sampai ke Ampera. Itu. Jadi, Raples punya channel YouTube kan? Iya. Yo, jangan lupa pemirsa, di subscribe channel YouTube-nya Raples MH. Semua media sosial itu? Iya, semua media sosial. Rally ya? Rally 02? Ya. Itu apa dia itu? Itu Facebook bae. Facebook bae ya. Instagram enggak main? TikTok? Instagram juga. Kamu bae namanya? Rally 02. Itu dadah yuk sama Speedboat. Dadah Speedboat! Kami nak kesungsang! Agak-agak.